Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa lagi. Saat ini aku gak sengaja ya, kebetulan pas lewat. Nah, aku nemu ini. Ini terletak di tepi jalan. Ini adalah mobil yang bisa dibilang mirip mobilnya Mr. Bean ya. Nih, kalian perhatiin deh. Wow, sayang banget nih. Ini padahal mobil keluaran Inggris. Waduh, kok bisa terbengkalai seperti ini ya? Tuh, bannya udah kempes. Udah gitu bodinya pada peyok. Dan catnya terkelupas. Tapi menyisakan warna aslinya ya. Kebetulan ini warnanya biru. Sebiru lautan. Sedalam samudra. Seperti ini loh. Coba tak perlihatin dari belakang. Plat nomornya nggak ada. Ini seperti, waduh, sepertinya habis diinjak atasnya. Terlihat peyok banget. Tutup bensinnya udah seperti itu, gombal-gombal dicelup-celup gitu. Wow, yang pasti udah nggak ada ya. Ini adalah mobil sisa-sisa zaman dulu yang bisa dibilang udah nggak diproduksi untuk saat ini. Jadi ya bisa dibilang mobil klasik. Keren sih sebenarnya. Kalau mau dipugar, nih, tak perlihatin bawahnya. Ini bempernya masih asli ya, di krom seperti itu. Mesinnya udah nggak ada, hilang. Nggak tahu diambil siapa ini. Wih, keropos loh, super. Oke, seperti ini. Coba perhatiin deh. Ini kalau Rowan Atkinson lihat gimana ya? Dia ingat-ingat tahun 90-an mungkin ya, saat membintangi film Mr. Bean. Iya sih, gak heran. Soalnya ya gimana lagi coba. Ini bisa dibilang mobil kenangan dia waktu syuting film dulu. Tapi sekarang dia memerankan Johnny English. Itu adalah detektif konyol dari Inggris yang lucu banget. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kira-kira kalau dijual laku gak ya? Tapi kalau dilihat dari besinya mungkin laku ya, dirombengin seperti itu. Cuman nggak tahu kenapa ini, kok bisa tergeletak begini? Nggak ada yang punya. Kira-kira harganya berapa ya kalau mobil seperti ini? Kalaupun dijual mungkin laku sebagai besi kiloan kali ya, bukan sebagai mobil. Karena kalau dipugar gitu butuhin biaya banyak. Ya sih, seperti itu ya logikanya. Tapi ini bermerek. Tuh, kalian lihat. Wow, keren ya. Cuman di atasnya seperti ini. Udah, untung kacanya nggak pecah. Terus bumpernya masih utuh. Iya sih, salah satu hal yang menakjubkan di mobil ini, bumpernya masih utuh ya. Udah gitu kacanya nggak pecah, ya kan? Cuman ya ini, depannya, lampu-lampunya udah nggak ada. Maskot mereknya juga hilang. Tapi di dalam kursinya masih utuh. Udah gitu ada kemudinya. Cuman mesinnya nggak ada. Ini tak perlihatin. Dashboardnya juga masih utuh. Ya mungkin kalau kalian mau, monggo deh. Daripada tergeletak seperti ini. Sayang banget nih. Kira-kira harga berapa ya? Kalau seandainya ini dijual seperti ini, coba tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama berbagi info guys. Oke? Yap, seperti ini kondisinya. Bagi kalian yang minat, mungkin monggo deh, diborong aja nih mobil. Mungkin bisa dipugar, diperbaiki lagi, dan jadi mobil yang sungguh sangat eksentrik. Istilahnya kayak mobil klasik tapi masih ada ya. Itu tuh, daripada tergeletak seperti ini, sungguh sangat disayangkan. Ini bisa-bisa berhantu karena udah terbengkalai seperti ini. Apalagi di belakang mobil ini udah ada pohon besar, yaitu pohon bambu. Nih kalian lihat,
Untung gak roboh di mobil ya. Sumpah. Atau jangan-jangan mobil ini jadi penahan pohon itu agar gak ke jalan. Iya ya, bisa jadi. Iya sih. Aduh, ini sayang banget dicoret-coret. Siapa coba yang nyoret? Tapi aku suka graffiti. Jadi kalau ada rumah terbengkalai dicat graffiti gitu, malah kesannya gak serem. Jadi bagus. Ya, menambah suasana hip-hop. Setelah kayak gitu. Keren pokoknya. Di area belakang sini bannya unik ya. Kayak masuk ke dalam gitu. Gak tahu cara gantinya gimana. Waduh. Bisa dibilang ada sesuatu yang spesial di mobil ini. Yang gak ada di mobil lain. Iya sih, modelnya. Ya maklum sih, karena mobil seperti ini udah gak diproduksi. Jadi wajar. Kira-kira kalau harga 10 juta, kalian mau beli gak? Atau mungkin 5 juta? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian pugar, kalian cat, kalian jadiin kafe. Dimaskotin seperti itu. Jadi modelnya di dalam mobil ini ada bangku dan meja. Untuk dinner seperti itu. Keren ya? Nih perhatiin. Sebenarnya bodinya masih bagus. Masih utuh, kuat, dan kokoh. Ya maklum sih, ini mobil keluaran Inggris ya. Jadi ya bisa dibilang impor. Otomatis bahan-bahannya bagus. Cuman ya sayang, gak dirawat akhirnya berkarat seperti ini. Apalagi mesinnya udah hilang. Dipreteli siapa ya? Apa mungkin dijual kiloan sebagai besi tua? Iya mungkin ya. Soalnya ini, apa ya, kalau hujan itu kehujanan. Sama sekali gak ada penutupnya. Udah gitu kena debu, panas, waduh, semua deh. Digempur berbagai cuaca. Apalagi atasnya, udah pada dinaiki. Wih, spionnya masih utuh ya. Jarang-jarang loh ada mobil spionnya masih utuh. Apalagi ini mobil lama ya. Yang bisa dibilang gak terawat dan terbengkalai seperti ini. Nih, perhatiin deh. Wih, sumpah. Ini kalau seandainya kacanya pecah, nyari udah gak ada. Jadi ini kebetulan kacanya masih utuh. So, sangat bersyukur deh. Jadi ya, dipoles aja, didempul body-bodinya, terus dicat ulang, terus dibeliin mesin ataupun pakai mesin yang mobil lama yang lain, mungkin bisa. Wajar sih. Karena mobil klasik itu yang dipertahankan adalah modelnya ya. Jadi ya kalau dipugar modelnya harus seperti ini. Kalau bisa warnanya sama. Meskipun rodanya udah beda, mesinnya udah beda, tapi yang jelas bodinya itu yang terpenting. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah mobil klasik yang terbengkalai, tergeletak di pinggir jalan. Gak tahu siapa yang punya. Cuman yang jelas sangat disayangkan. Karena ya seperti ini. Aduh, sungguh sangat menyeramkan ya. Ya udah deh, makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.